Ya guys, kembali lagi bersama saya dengan Diar. Gimana guys, puasa kamu? Masih kuat kan? Oke, ini saya ada giveaway dari Viata. Sebanyak 6 buah giveaway untuk 6 pemenang. Giveaway-nya apa aja? Ini dia, Viata Airboom Earbud. Nih, ada 2 nih guys. Keren nih. Jadi kita bisa pakai earbud wireless. Keren. Terus ada kepala charger yang udah support Qualcomm Quick Charge 3.0 Power Delivery 18W. Tuh, lihat guys. Smart Intelligence Protection, fastest USB charging teknologi. Keren kan tuh spesifikasinya guys. Compatible with smartphone, tablet, portable console, laptop. Mantep kan? Ada berbagai warna tuh guys. Ada putih, ada hitam tuh. Keren kan? Dan berikut kabelnya nih, tuh bullet kabel, lightning, terus ada type C. Mantap kan? Sebelum saya mulai giveaway-nya, saya mau coba dulu nih produk-produk ini supaya kamu bisa juga tahu kan. Nih, pertama saya mau coba ini dulu nih, Viata Airboom, sebuah earphone tapi wireless tuh, true wireless stereo. Bluetooth-nya udah versi 5. Baterainya di kotaknya ini casingnya 500 mAh. Terus di earbudnya itu masing-masing memiliki kapasitas baterai 50 mAh dan pemakaian untuk 2 sampai hingga 3 jam per sekali ngecas tuh. Single and double dual usage. Oke, portable charging case. Ya, ini ada portable charging case-nya. Super stereo bass sound. Mantap. Touch sensor. Keren tuh guys, bentuknya kayak gini. Keren loh. Wih, mantap. Yuk kita langsung coba aja. Iya. Ini dia. Dalam paketan dulu dapat kabel ya buat ngecas, terus dapat ini cadangan buat bantalan si earphone-nya. Mantap. Ini dia guys. Viata Airboom, sebuah earbud wireless. Kita lihat nih. Wih, keren. Jadi ini kita bisa sambungkan ke smartphone kita melalui Bluetooth. Sebentar ya, saya ambil smartphone dulu. Ya, ini dia. Nah, sebentar ya, saya mau nyalain dulu. Ini saya ambil dulu. Ya, ini dia guys, bentuknya kayak gini. Tuh. Ini saya coba langsung masukin ke telinga ya guys. Ya, setelah earbudnya kita pasang ke telinga kita, kita nyalakan Bluetooth-nya yang ada di handphone kita. Tuh guys, udah muncul Viata Airboom, udah terkoneksi guys, nggak pakai password, langsung connect. Keren kan? Sekarang saya mau coba apa ya, buka YouTube deh, coba kita dengerin lagu ini. Nah, saya coba putar lagu ini guys, Alan Walker, On My Way. Wah, keren suaranya. Coba saya kerasin ya. Mantap guys, earbudnya itu kualitas suaranya kenceng guys. Biasanya kan kalau earbud apa earphone yang wah bassnya keren banget. keren guys, kamu harus punya nih guys. Ya, setelah kita udah coba Viata Airboom-nya, sekarang saya mau coba ini nih, kepala charger yang udah support Qualcomm Quick Charge 3.0 dan Power Delivery. Yuk langsung kita buka aja. Oke, ini saya buka yang warna hitam. Bentuk kepala chargernya seperti ini guys, ada logo Viata. Terus di atas ini cuman ada satu port ya USB. Tuh kita bisa lihat input AC 100-240 volt. Oke, Qualcomm Quick Charge 3.0. Mantap. Sekarang saya mau coba kabelnya yang pakai ini apa, type C ya. Iya, ini dia tampilan kabelnya kayak gini. Keren nih guys, kabelnya itu kokoh banget ya, kuat banget nih kayaknya. Kalau dipegang tuh dibetot-betot gini juga kayaknya sih kuat ya. Sekarang saya mau coba nih guys. Oh ya, sebelum saya coba, saya mau kasih lihat dulu nih di dalam boxnya, paketannya tuh Viata bullet cable, premium quality and high performance USB cable to deliver the fastest charging and data transfer experience. Compatible with smartphone, tablet, camera, portable console. Mantap tuh guys. Keren.
Oke, sekarang saya mau coba. Ini dia, saya mau coba. Kita colokin. Lalu ini kabel, sebelum saya coba, saya mau betot dulu guys. Ini membuktikan bahwa ini kabelnya kuat banget. Bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng. Sekarang saya mau coba tadi mana? Ini dia. Saya coba colokin. Up. Oke tuh guys. Ke mode pengisian baterai. Coba smartphone lainnya. Ini dia. Saya coba lagi. Up. Oke, ke mode pengisian baterai. Padahal kabelnya tadi udah saya betot-betot ya guys. Sekarang saya mau coba kabel yang ini pakai iPhone ya, yang Lightning untuk iPhone. Iya, oke. Kita buka dulu nih segelannya. Iya, ini juga guys kuat banget nih, sama kayak yang Type C ya kualitasnya. Kabelnya itu kuat banget tuh, saya betot-betot. Sekarang saya coba colokin. Langsung colok ya. Oh, langsung ke mode pengisian baterai iPhone. Mantap. Oke guys, giveaway 6 hadiah untuk 6 pemenang terdiri dari Viata Airboom sebanyak 2 biji dan kepala charger yang udah support quick charge 3.0 dan power delivery sebanyak 4 biji. Berikut kabelnya, 4 biji. Jadi ada untuk 6 pemenang, 2 dan 4. Oke. Nah, syarat untuk mengikuti giveaway ini adalah, pertama, subscribe ke channel YouTube Diarkom, follow Instagram Diarkom, follow Instagram Viata ID. Akun Instagram kamu jangan di-lock supaya saya bisa lihat kamu benar-benar follow Instagram Diarkom atau enggak. Instagram kamu setidaknya udah ada postingan foto 2 bulan lalu. Hal ini untuk menghindari dari akun Instagram gadungan. Dan akun YouTube kamu juga jangan di-private, keeps all my subscription-nya supaya saya bisa lihat kamu udah subscribe ke channel Diarkom atau belum. Kemudian jawab di kolom komentar di video YouTube ini ya guys. Ini dia pertanyaannya. Kamu lebih suka pakai earphone kabel atau wireless? Sebutkan alasannya. Dan jangan lupa sertakan ID Instagram kamu. Periode giveaway berhadiah 6 hadiah dari Viata untuk 6 pemenang ini dimulai. Video ini tayang 20 Mei 2019 sampai 26 Mei 2019. Jadi sekitar 6 hari ya, seminggu gitulah. Keenam pemenang akan diumumkan di deskripsi video YouTube ini dan Instagram Diarkom pada tanggal 26 Mei 2019. Pemilihan pemenang menggunakan YouTube Random Comment Picker dipilih secara acak oleh sistem dan disiarkan secara live di Instagram. Kalau kamu mau lihat proses pemilihan pemenangnya, kamu rajin-rajin lihat Instagram Diarkom pada tanggal pemilihan pemenang. Pemenang yang terpilih adalah mutlak tidak dapat diganggu gugat. Bagi pemenang akan dihubungi langsung via DM Instagram untuk konfirmasi alamat pengiriman hadiah, dan hadiah akan dikirim 1 hingga 2 minggu ke depan. Mudah-mudahan sebelum lebaran hadiahnya udah sampai, dan bila hadiahnya udah datang, diminta untuk foto bersama hadiahnya untuk dipasang di Instagram Diarkom. Bagi yang udah pernah menjadi pemenang, tetap dapat mengikuti program giveaway berikutnya. Oh ya, jawaban cukup satu kali aja ya guys, jangan berkali-kali, nanti bisa didiskualifikasi. Oh ya guys, saya mesti tahu ya, kalau giveaway-nya yang diadakan oleh Diarkom sendiri itu jawabannya cukup satu kali ya, nggak boleh lebih dari satu kali. Tapi kalau giveaway-nya hasil kolaborasi dengan YouTube lain, maka itu kamu bisa jawabannya lebih dari satu kali. Tapi hati-hati kena spam. Oke, ditunggu ya guys partisipasinya. Bye-bye.